aman-aman. Itulah, dari dulu sampai sekarang, tak habis-habis berperang. Perang dunia lah, perang dingin. Sekarang kita ke berita dalam negeri dengan misteri kehilangan durian di kampung durian runtuh. Macam-macam lah. Hei, tepi. Penduduk kampung durian runtuh melaporkan tentang kes kehilangan durian di dusun mereka. Macam walaupun kenal je. Aman, damai, harmoni. Ia berkaitan dengan perang misteri yang menyelubungi kampung mereka. Kita ni patut bersyukur. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang misteri tersebut, bersama saya di sini, Senin bin Khamis, atau lebih dikenali sebagai Tok Dalang. Ini atau aku? Pakcik, sejak bila kejadian ini disedari oleh penduduk kampung? Okey, dah on ni. Atuk cakap ya. Dah lama dah ni. Sejak minggu lepas. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di kampung ini? Begini, setiap kali musim durian, mesti ada kes durian hilang. Tapi kali ini, kulit durian bersepah merata-rata. Kalau orang yang curi, takkanlah dia nak tinggalkan kulit durian. Tengok tu, tengok tu. Kalau binatang pula, mesti ada kesan tebuk. Ini dikopek cantik. Atuk percaya ini kegiatan hantu durian. Kenapa pula pakcik percaya ia adalah hantu? Mestilah hantu. Atuk dah pasang banyak perangkap. Satu pun tak kena. Atuk ada bukti. Mari sini, mari sini. Ha, tengok ni, tengok. Mana ada manusia ke, binatang ke, tapak kaki macam ni? Tapi, ini kan tapak kaki manusia. Mana ada? Tengok ni, jari dia kan panjang sikit. Ini tapak kaki atuk ni. Alah, bukan yang ni. Sini, sini. Ha, tengok ni, tengok. Memang hantu yang curi. Tapi pak cik, kalau hantu, hantu mana ada tapak kaki? Ya, itulah dia misteri hantu durian. Kita balik ke studio. Wah, glamour atau aku. Badru, hantu kau tahu ke kita nak pergi sana? Tahu. Semalam aku dah... Yang kau nak bawa semua ni buat apa? Peribahasa Melayu kata, sediakan payung sebelum hujan. Payung! Apa-apa je lah, Lim. Aku nak tidur dulu. Tunggu kau bersiap. Sampai bila pun tak habis. Badru, payung aku mana? Panorama di sekeliling kita, hutan hijau tropika, udara bersih dan segar, usah kita cemarkan, jangan kita abaikan, sama-sama pertahan. Panorama.
Pakcik, apa hal ni? Ayah meletup. Ha. Ayam letup lagi. Macam biasa. Batu lima. Nasib baik kau bapa aku. Macam mana ni pak cik? Macam itulah. Berapa lama kena tunggu ni? Tak lama. Esok mereka sampailah. Besok? Jauh ke lagi pakcik? Tu. Aduh, penatnya Badrul. Bila dah sampai ni? Tadi kau kata dah dekat. Ish, bising aku ni. Aku pun penat juga. Kau penat je. Aku haus sekali. Apa pasal kau berhenti? Masuk. Assalamualaikum pak cik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Angka. No problem. Ada siapa nama? Saya Badrul. Ni Lim. Nama Uncle Singh. Panggil saja Singh. Ini Pamai. Ha, kamu ni nak pergi mana? Kami nak pergi kampung durian runtuh. Satu jalan juga. Kau pergi sana buat apa? Nak jumpa tok saya. Dia ada dusun durian. Durian? Yum. Itu hari, ada satu kali Uncle dapat satu durian banyak besar. Ini lori punya besar. Betul. Ada betul. Uncle mana ada tipu? Bos, tengok je cakap saya tipu. Ini, tengok. Macam mana? Cantik kan? Uncle memang suka ambil gambar. Mana-mana Uncle pergi? Kamera mesti ada. Rumah siapa tu? Besarnya. Kau jangan pergi tempat tu. Kenapa, pak cik? Rumah tu dah lama kena tinggal. Orang kata tempat itu keras. Keras? Berhantu. Korang pernah dengar cerita pasal hantu durian? Ada orang nampak hantu durian berkeliaran dekat situ malam-malam. Jadi kamu jangan sekali-sekali pergi sana. Ini cucu opa rupanya. Nanti balik dengan Kak Ros tau. Okey, opa. Okey. Jom main tiga-tiga. Jom. Saleh. Apa ni? Nama kita Sally lah. S-I-L-L-Y. Sally? Apa-apa je lah. Baju aku dah siap ke? Belum lagi lah, Mak Uda. Butang. Asyik tanggal-tanggal je. Habis rosak kuku kita yang lawa ni tau. Siapkan cepat. Aku ni nak bergaya ke rumah orang kahwin. Atong. Nak ngumpat lah tu. Kau ada tengok TV semalam? Seram aku. Tok Dalan cakap pasal hantu durian. Manalah hantu. Itu musang makan mah. Wah. Sudah lama ini kampung. Opa lagi lama lah.
Mana lah hantu? Ini lagi hantu makan Luliana. Mana lah butot? Kau ni Atong, semua orang cakap tak percaya. Hah? Ini kena bagi tahu orang tua tu ni. Hantu nanti baru pada nombor. Hah? Dey, Saleh. Tak mau tunggu kuih lagi ke? Hmm, tak apalah. Tengok muka kau pun dah kenyang. Tak kuasa aku. Uncle, lama lagi ke ni? Macam jauh. Oh, jauh. Sikit jam tu. Ah, sudah sampai. Itu maulah. Ah. Hantu, hantu, hantu. Cisin punya orang. Mutu ah. Ini kasih lah. Ih, tak budak ni. Hmm, mana ah rumah tok aku? Kita tanya orang kat sini je lah. Tak dapat tangkap, tak dapat tangkap. Dai, turun! Turun! Apa ini budak? Main saja tau. Kecil-kecil main ni. Ha. Apa lagi? Apa mana? Teh tarik ada Milo ice, teh panas, teh ice, barley ice, air kosong, air suam makan. Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti peranta, mie goreng, maggi goreng, maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua pada. Hah? Dai, apa ni? Jangan buat kacau lah. Eh, tak apa, Uncle. Kami nak tahu jalan ke rumah Tok Dalang aja. Rumah Tok Dalang? Wah, boleh, boleh. Jalan terus ini. Belakang, itu Pak Samad punya reban ayam sudah nampak. Pusing kiri. Belakang, itu jambatan juga sudah nampak. Pusing kanan. Ayo, betul ke? Saya punya kepala pun sudah pusing. Ada paham? Ayo, tak ada paham juga. Upin, Ipin, sini mari. Tanya, tadi marah. Hey, sini marilah. Ah, kamu dua orang pergi tunjuk ini abang rumah Tok Dalang. Hah? Okey, rumah Tok Dalang ye. Jom. Senang gini. Ha. Ikut sama dia. Terima kasih, Angga. Ah, Ros. Ini Ros ada bawa pulut panggang dengan kari pap ya. Iya, Ros. Sebentar ya. Apa tu tengok? Tak ada apa-apa. Ah, Ros. Ini semalam punya duit. Terima kasih. Ros balik dulu ya. Sama-sama ya. Upin. Ipin. Nak pergi mana tu? Mari balik. Yalah, nak baliklah ni. Kakak je lambat. Ros, jangan marahlah. Saya surah-surah awak punya adik tunjuk jalan rumah Tok Dalang. Awak ikut jugalah. Ih. Geram betul aku mendadak ni. Dai, pergi ikut sama lah. Pak Mael. Oh, Pak Mael. Pak Mael. Woi, pekak ke? Ha, apa hal? Saya takutlah. Tadi kat warung, diorang semua cerita pasal tu durian. Kecut, Sal. Ah, tak ada apalah. Tak ada apa, tak ada apa. Tutuplah mulut tu. Pempiaslah. Dah lah. Celi masuk dulu. Sikitlah. Tak kuasa aku. Belum nanti baru tahu. Cubalah. Abang, Tok Dalang tu atau abang ke? Ha-ha. Kau kenal ke Tok Dalang tu? Kenal sangat. Orang tua kedekut tu satu kampung tahu. Betul. Dua kali lima je. Pin. Tengok tu. Tengok dia. Tengok. Yay, kena. Wah, punya budak. Angsa kejar baru tahu. Kejarlah. Oh, dia jarum.
datang ni? Lali yang sebesar! Itu ada kau eh? Kau berdua ni dari mana? Kami ni dari KL. Abang, dah sampai. Ke rumah Tarala. Betul lah tu. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Ros. Jumpa lagi ya. Kena balik selipas. Kasihan. Ipin, mari balik. Ambil balik selipas kat tu. Assalamualaikum. Atuk. Atuk. Waalaikumsalam. Kejap. Atuk, Badrul ni cucu Atuk. Badrul? Cucu aku? Oh, Badrul. Atuk. Oh, Badrul. Lamanya kau tak balik. Kau seorang aja. Atuk, saya kat sini. Hey, cucu sendiri pun tak kenal ke Atuk? Hep. Ha, baru nampak. Besarlah cucu Atuk ni. Ha, Atuk, ni kawan saya Lim. Abah dengan Mak kirim Atuk salam. Hai. Salam aja. Dah tu apa lagi, Tok? Kirimlah duit ke, cek ke. Ini kirim salam aja. Dah, jom masuk. Wah, juara wayang kulit 2007. Hebat juga Atuk Badrul ni. Aku lagi cemil. Lim, kau nak air apa? Tak kisahlah. Air kosong je. Lah, tadi kata tak kisah. Allahuakbar, Allahuakbar. Dah minum? Ha, kamu berdua pergilah jalan-jalan tengok kampung ni. Atuk nak pergi surau dulu. Letihlah tu. Dah satu hari berjalan. Hai, orang muda pun letih. Ambil motor Atuk tu. Atuk boleh jalan kaki ke surau. Atuk pergi dulu ya. Kunci motor kat tepi pintu. Motor satu lagi ada bawah rumah. Jomlah, kita simpan barang dulu. Dah lama aku tak bawa motor ni. Penatlah. Alah, kejap aja. Bukan jalan kaki, naik motor. Apa hal pula motor ni? Ha, hidup pun. Woi, apa ni? Kau naik motor sendiri ya? Motor mana pula? Tu lah bawah rumah tu. Nah, kunci. Satu hari jalan tak penat je. Rehat pun tak boleh. Ini mau naik motor lagi. Bila memandu, cik kena bayangkan yang mandu ni seperti suatu. Huh?
meeting, okey? Sedap kau makan asap. Ah, kau nasib baik aja. Aku bagi chance tadi. Elek. Konon. Hei! Ganti balik radio aku! Itu radio ke? Botol air? Jepi! Pagi, kami bagi kau pinjam. Okey? Nama kau siapa? Raju! Esok pagi ke mana? Kat rumah Tok Dalang. Oh, okey. Janji, eh? Ya, janji. Macam tak betul je budak ni. Okey, Sepi. Balik rumah. Go! Lajunya. Eh, Badru, kau rasa dia datang tak besok? Alah, besok pagi kan kita nak keluar. Apa kau nak takut? Betul juga, eh? Atok, ha. Hari tu Atok masuk TV. Atok cerita pasal apa? Shhh. Hantu durian. Apa kisah hantu durian ni, Tok? Gini, kat dalam hutan tu, ada rumah lama. Rumah tu bergantu. Tak ada siapa yang nak pergi sana. Oh, rumah tu lah yang pamat yang cerita tadi. Kak Madrul. Ha, habis tu, Tok. Kalau tak ada orang pergi sana, mana orang tahu cerita dia? Ish, diamlah. Kau apa tahu? Atok, macam mana rupa hantu tu? Ui, mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau. Ada sekali tu Pak Dolah. Kau kenal Pak Dolah? Kenal? Ha, dia nampak sampai 3 sekali. Tiga tu. Atok pernah nampak ke? Dah lah. Atok nak pergi ke dusun dulu. Pergi dusun? Tak takut ke? Tak. Kalau tersegampak, Atok kau tahu lah dia. Rani betul Atok kau? Aku lagi berani. Bah. Ish, Atok ni. Atok pergi dulu. Dah, jom masuk. Badru, Badru. Tandas mana? Ah, kau ni. Dah malam-malam aku nak cari tandas. Cepatlah, aku dah tak tahan ni. Ah, kat dapur. Dia kat belakang tu. Kat mana? Ah, yang pintu kayu tu. Nampak? Ha, nampak? Ah, yang tu lah.
Oh my god. Habislah aku. Hey. Kejapnya. Diam ah. Sama tak senang. Tepi lah. Ha, banyak durian, Tok. Banyak kat dusun. Besar-besar. Tapi Atok dapat sebiji je. Ha? Sebiji je? Ha, mana cukup, Tok? Eh, ini Atok punya. Kau berdua pergilah ke dusun cari sendiri. Atok, eh? Macam mana nak pergi dusun Atok? Kau dah lupa? Ha? Saya tahu, saya tahu. Ai, Raju, bila masa kau datang? 4 pagi tadi. Ha, kau ikut aja si Tambi ni. Dia memang pandai selok-belok kampung. Tidur pun sedap ni. Yelah, yelah. Tak habis-habis. Radio, radio. Nanti aku bagi. Ha? Betul ke apa? Betul ke? Betul ke? Oi, Raju. Tadi kata nak tunjuk jalan. Ha, okey, okey. Mari naik kereta saya. Kereta? Tepi! Tunggu apa lagi? Naik! Memang tak betul budak ni. Okey, Zebi. Go! Eh, Raju. Lembu kau ni faham ke apa kau cakap? Mestilah. Bila saya cakap, semua binatang faham. Bila binatang cakap, saya seorang je faham. Yelah tu. Tak percaya? Ha, tengok, tengok. Zebi, stop! Eh, adik. Tengok. Sepi, go! Tak percaya lagi? Sepi, stop! Okey, Sepi, go! Ha, kenapa? Minyak habis. Bip, 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 bip! Korang nak pergi mana ni? Kami nak pergi dusun. Dusun? Nak ikut! Yeay, yeay, pergi dusun! Yeay, yeay, pergi dusun! Yeay, budak-budak ni lagi. Yeay, yeay, yeay! Cepi, go! Eh, tak gerak pun. Memanglah tak gerak. Dia dengar cakap saya saja. Kalau macam tu, suruh dia gerak sekarang. Eh, abang suruh lupa ke? Ha, radio dulu. Ah, yelah. Huh? Nah. Alright, Sepi, go! Eh, Ipin, Ipin, nak pergi mana tu? Pergi dusun, bye-bye! Ha, jangan lama-lama, balik makan nanti. Tunggu aku.
turun padang tema. Kalau tak hati-hati, kita akan terjebak. Semarakan hari ini, kita nyanyi lama-lama. Goyang padang gerak kaki, laungkan lagu damai. Jangan ambil mudah, jangan rasa merah. Menang bukan kekal kalah, jangan kesal. Hati masih muda, tenaga pun ada. Hidup ada prinsip, ikut tata tertib. Yeah, 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 yeah. Tentum jua tumpukan hal semalam, esok pasti ceria. Semarakan hari ini, kita nyanyi ramah-ramah. Goyang badan gerak kaki, elongkan lagu damai. Meralakan kanan serta cari makan, hidup berdikari buat amal bakti. Solat jangan lupa, masa depan pilih kawan-kawan, amalan yang baik untuk orang cerdik. Yeah, 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 yeah. Sampai. Ha. Jomlah turun. Siapa tunggu sini? Makan rumput. Nanti kami datang balik. Jangan lari, ya? Ha, dengar tu. Ha, inilah dusun atuk aku. Wah, bahagiannya durian. Hei, biasalah. Pokok semua ni, aku dengan atuk aku yang tanam. Eh? Oi, apa kau buat tu? Panjang pokok durian lah. Apa lagi? Aduh, mana ada orang panjang pokok durian? Tunggu durian jatuh lah. Apalah Bang Lim ni? Entah, itu pun tak tahu. Apalah kau ni, Lim? Buat malu je. Mana aku tahu? Budak bandar. Betul, betul, betul. Habis, kerang buat apa? Kita tunggu je lah. Okey, aku tunggu. Durian pertama jatuh, aku punya. Aduh, lamanya. Bila durian nak jatuh ni, Badrul? Dah lah panas. Sekarang aku pula. Ya, kena. Eh, Lim. Kau dengar tak apa aku? Ha? Eh? Aku weh, aku tunggu aku! Tunggu! Eh, mana durian tadi? Hah? Eh, Badru, sini! Eh, tapak kaki apa ni? Hantu durian, Badru! Hantu durian! Kau ni, mana ada hantu siang-siang? Betul! Kalau tak, apa semua ni? Ada angin lah. Ya ke? Ha? Tak ada angin pun. Tak ada. Deh, cepatlah jalan. Tak boleh kena punya. Boleh. Tu apa tahu. Ya. Yeay! Yeay! Mana?
Korah, baru menang sekali. Dah kecoh. Ya, janganlah marah, Raju. Okey, kita start balik. Apa tu? Ada apa, Raju? Ah, tu! Binatang apa tu? Kau tak percaya lagi, Badrul? Inilah tapak kaki yang Atok kau cakap tu. Ha, ni! Huh? Inilah kaki dia! Eh, garangnya hantu ni. Ish! Mana ada dia aku? Ada? Kat pondok tu? Pondok? Mana? 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 Tadi ada kat pondok tu. Betul. Tadi ada kat sini. Comelnya. Pegang dia, pegang dia. Jangan lari. Ayo.